antara kalian, di antara kalian akan mendapatkan hadiah di Nintalk Show ya. Saya akan mengundi. Di sini ada tas apa ini ya? Kalau pisbol kan bulat, ini kertas ya? Iya. Oh, pistas berarti ya? Pistas. Okay. Adinda, silakan untuk mengambil salah satu. Siapakah yang beruntung? Ence, nggak mungkin Ence ya, karena Ence nggak terdaftar di sini. Sebutin kang? Gak ngisi. Hah? Sebutin? Disebutin. Rasita Juliana SMKN 7 Kota Serang. Oke. Okay. SMKN SMA nama tuh. Oke, okay, Rasita silakan loncat. Jangan. Ya. Oke. Games-nya adalah sebelum mendapatkan hadiah akan ditantang oleh Roni Zozer. Ya, yeah, silakan. Oke. Okay. Apa nih? Jangan melihat gedenya begini, tapi dia ini mantan pebalet Indonesia dulu ya. Iya. Ben. Oke, tantangannya apa? Tantangannya ikutin goyangan saya ya. Ikutin. Okay. Musik-musik. Goyangan Roni. Oke, okay, siap musik. Ayo ikut sini. Ayo tantang ikutin. Ba. Tapi sebaliknya, kamu namanya siapa? Rosita Juliana. Rosita, kamu harus ngasih gerakan buat Roni dan nanti diikutin sama Roni. Ya? Guling-guling. Terserah kamu. Gerakannya apa? Mau jahit jongkok? Mau sit up? Mau apa? Terserah. Oke. Okay. Mbak, gampang aja. Jongkok doang. Nah. Ayo, Mbak. Ayo, terserah. Nah, apa gerakannya gimana? Gimana ya? Nah, musik. Oh, jangan. Ya. Roni, tolong dikasih hadiahnya. Siap. Ini dari Roni dan ini juga dari Tora, tolong dikasih hadiahnya. Iya, buat Rosita. Ya. Kasih dulu. Ya, kasih dulu Rosita. Selamat ya. Oke. Satu lagi. Nah, ini hadiahnya. Buka ya, benar. Ya, buat kamu dibuka dulu ininya, jangan dibawa kainnya ya. Bukan apa-apa, di sini mah enggak ada kaget-kagetan. Nah. Di rumah ya, kipas. Terima kasih ya. Dagingnya ya. Nyusul ya. Oke. Okay. Tusuknya aja dulu. Oke, okay, Le. Le. Kita kasih kesempatan untuk Kang Hilman sama dan teman-teman semua dari Bobby dan Ince untuk bergabung di sana. Bergabung bersama mereka. Mau di situ? Nah, bisa di sini. Silakan. Kang Hilman, Kang Ince. Oke, okay. Ini buat Tora sebagai produser mungkin ya. Kenapa pemirsa di rumah harus menonton film ini dan apa yang membedakan dari film yang lain? Silakan. Kenapa pemirsa di rumah harus nonton film ini? Karena jujur aja, kita rindu untuk ditonton kalian. Oke. Bagus ya. Nika mau nambahin? Nggak, sebenarnya film ini dari awal ketika ide itu muncul, ini udah benar-benar dikonsepin, Kang. Terkonsep. Jadi menurut saya pribadi, secara hasil karya, saya optimis sekali bahwa film ini buat kita itu bagus. Cuman kalau untuk penonton ya dikembalikan nikmatin lagi. Ya. Cuman dari segi konsep semua, dari mulai sinematografinya, settingnya, wardrobe-nya. Oh iya, lu ngomong dong. Jadi ini film komedi yang konseptual secara sinematografi, secara artistik, lokasi, wardrobe grafi, musik juga. Jadi semuanya terkonsep dan
apa namanya, penonton bisa ketawa-ketawa sambil menikmati gambar yang indah. Gambar yang indah, ya. Amis, mau nambahin? Kenapa harus nonton film ini? Mes, coba tolong supaya penonton terajak dengan gestur yang lipsing, mengajak. Lipsing. Coba, okay. Coba. Di kamera. Dengan gestur presenter, ayo. Coba. Ya. Mana? Oke. Okay. Kenapa kita ya. Harus menonton? Yuk, nonton yuk. Nah. Iya, kamu yang di rumah. Kan biar mengajak. Bukan ngajak kita juga. Pokoknya harus nonton ya, tanggal berapa? Ya. 8 Oktober di bioskop-bioskop terdekat ya. Jangan lupa nonton semuanya. Mami. Maaf ya ganggu. Ini Mami udah mau mengantarkan masker ke Sumatera, cuman helikopter kamu kaptennya nggak ada, gimana tuh? Oh, pakai helicak aja yang di depan. Gimana panggilin itu gitu pilot yang lain itu kaptennya? Pak Edi suruh nganterin. Soalnya Pak Edi udah beli kolam renang. Kok ya. Kolam renang sih? Iya, tadi Pak Edi kan dia nggak ada kerjaan. Enggak, ini mau nganterinnya. Mami nyari pilotnya sama aduh, kaptennya. Aduh, ngapain pakai pilot lagi cuti. Sekarang mah udah ada sistem digital atuh, Mi. Orang mau nganterin masker pakai sistem digital apa, Mami? Pilot cadangan. Pilot sama kapten mau nganter ini naik helikopter pakai remote aja, pakai remote. Oh, drone. Kayak gitu. Gimana? Atau enggak mah dipaketin aja, enggak usah ini lagi turun ini helikopternya turun drone, Re. Ini aja lah. Nih, suruh jadi pilot. Anterin ini. Baru dong bisa. Ya. Bisa lah. Helikopter kok begini, Re? Mami Nunung mah apa aja bisa. Oh gitu? Iya, jadi penculik aja bisa ya. Jadi penculik. Nah, pokoknya mah ini anterin. Nanti pakai pilot yang lain. Yang jelas jangan lupa tanggal 8 Oktober nonton filmnya. Iya. Mas, terima kasih. Adina, terima kasih. Kak Ilman, Anturun. Tora, terima kasih. Roni, terima kasih. Temika, terima kasih. Ince, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih juga buat penonton yang sangat luar biasa pada malam hari ini. Terima kasih buat kalian semuanya. Bagi pemirsa di rumah juga terima kasih yang selalu menyaksikan Ini Talk Show. Dan kita akan jumpa lagi besok di, tetap di Ini Talk Show.